kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Aparatur sipil negara, Kementerian Hukum dan HAM harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktik percaloan, harus bebas dari pungli, pelayanan diberikan secara responsif. Selamat datang di Klinik Pratama Lapas Kelas 1 Madiun. Dalam memberikan pelayanan prima terhadap warga binaan pemasyarakatan, kini telah resmi memiliki izin operasional klinik yang didapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun pada 13 April 2023. Dalam usaha untuk memenuhi persyaratan izin klinik Pratama Lapas Kelas 1 Madiun, kami telah bekerja sama dengan PT Pria untuk pengelolaan limbah B3. Selain itu, sumber daya manusia yang berada di klinik Lapas 1 Madiun terdiri dari 1 dokter umum, 1 dokter gigi, 1 perawat ahli pertama, 4 perawat terampil, dan 1 asisten apoteker. Klinik Pratama Lapas Kelas 1 Madiun memiliki beberapa jenis layanan kesehatan, di antaranya pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi, pelayanan rehabilitasi pemasyarakatan pada ketergantungan nafsa, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, layanan program nasional, program TBC, program HIV. Dalam pelaksanaan kegiatan di Klinik Pratama Lapas Kelas 1 Madiun, kami tidak hanya melaksanakan kegiatan kuratif, tetapi kami juga mengutamakan kegiatan preventif dan promotif, di antaranya adalah Siringkes, yang merupakan kegiatan sistem monitoring kesehatan, di mana para tenaga kesehatan mendatangi blok hunian secara langsung dan melakukan monitoring terhadap warga binaan yang telah memiliki riwayat penyakit meliputi kondisi terkini dan kepatuhan minum obat. B. Prokesling, merupakan kegiatan program kesehatan keliling di mana tenaga kesehatan mendatangi blok hunian dan melakukan screening terhadap semua warga binaan pemasyarakatan. Penyuling, merupakan program penyuluhan keliling mengenai berbagai informasi kesehatan. Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, Klinik Pratama Lapas Kelas 1 Madiun memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan. Di antaranya, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi, ruang tindakan kegawat daruratan, ruang farmasi, toilet pasien dan wastafel. Klinik Lapas 1 Madiun juga dilengkapi dengan 1 set tempat tidur di ruang pemeriksaan umum, 1 set dental care, 1 set EKG, dan 1 set sterilisator dan peralatan medis lain. Serta beberapa fasilitas penunjang lain seperti ruang tunggu, rak rekam medis, rak obat, dan ambulans untuk sarana transportasi rujukan pasien ke fasilitas kesehatan luar lapas. Klinik Pratama Lapas Kelas 1 Madiun siap memberikan pelayanan kesehatan yang semakin pasti dan berakhlak. Salam pembaruan! Kami pasti! Pemasyarakatan? Pasti! Lazatma? Pasti hebat! 2023? Pasti BPK!